Aduh, mana harus nyusun skripsi lagi. Aduh. Hey, Dini, semangat, semangat, semangat. Lo pasti bisa nyelesain. Yuk. Wah, ya ampun. Wangi banget sih kopi buatan istri aku. Iya dong, ini kan kopi spesial buat suami aku yang lagi belajar biar makin semangat. Makasih ya, kamu tuh tahu aja apa yang aku mau. Ya udah, lanjut lagi belajarnya. Aku bantuin kok, pakai doa. Siap Nyonya, terima kasih. Ih, apa tiba-tiba manggil Nyonya? Ya kan Nyonya Dennis. Udah, kamu tidur sana, istirahat. Tapi gimana ya? Ini anaknya lagi pengen deket-deket deh sama papanya. Anaknya yang pengen deket-deket apa ibunya yang pengen deket-deket nih? Bedanya sih. Aduh, gimana nih, aku jadi gak bisa fokus nih. Aku jadi salfok sama wajah cantik kamu. Malah gombal. Ya udah kalau gitu aku tidur aja di sana, aku tinggalin. Iya, jangan. Udah di sini sini. Temen. Temenin. Aku sebenarnya deg-degan deh. Aku bisa lulus skripsi nggak ya? Aduh. Han. Oke. Cepet banget tidurnya. Pantesan aja, astaga. Kenapa malam-malam begini? Aduh. Kalau nggak gue angkat, dia pasti telepon terus-terusan deh. Gue angkat dulu aja kali ya. Gue angkat di luar aja deh. Den, kok lama banget sih ngangkatnya? Iya, tadi aku lagi di kamar, aku keluar dulu. Gak enak, takut Sakinah kebangun. Oh gitu, maaf ya, aku gak tahu. Harusnya aku chat kamu dulu ya sebelum aku nelpon. Iya, gak apa-apa. Kenapa kamu nelpon aku malam-malam gini? Enggak, aku pengen denger suara kamu aja. Lebih tepatnya anak kita sih yang kayaknya mau denger suara kamu. Oh. Kamu udah makan? Belum nih, aku masih mual. Ya ampun, Flo. Kenapa kamu gak makan? Kamu paksain aja. Kamu tuh lagi ngandung. Anak yang ada dalam kandungan kamu tuh butuh nutrisi. Iya, Den. Aku tuh lapar sebenarnya. Apalagi tadi pas ada kamu. Tapi pas kamu pergi, nafsu makan aku langsung hilang gitu aja. Ya mungkin harus ada kamu kali di sini. Ya gak bisa lah, Flo. Aku malam-malam gini kesana. Aku juga masih harus ngerjain skripsi. Iya, aku ngerti kok. Ya kan aku juga cuma berandai-andai aja. Ya udah gini aja deh. Kamu aku video call sekarang. Tapi kamu sambil makan ya. Iya, boleh. Yaudah aku coba makan ya. Ya udah, kamu buruan ambil makanan. Iya. Makasih ya. Kamu udah perhatian banget sama aku. Aku cuma gak mau anak yang ada di dalam kandungan kamu kenapa-napa, Flo. Iya, yaudah kalau gitu kita switch ke video call yuk.
Biasanya malam-malam ini gak pernah kebangun. Ini aus banget kok. Hai Den, yaudah aku ambil makan ya. Ya. Dennis ngapain malam-malam begini? Video call sama Flora. Di luar kamar lagi. Jangan-jangan supaya Sakinah gak tahu nih. Kalau dia lagi video callan, aku harus kasih tahu Sakinah kalau suaminya lagi video call di luar sama Flora. Macam-macam aja. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.